Jawatan kuasa kira-kira wang negara akan membentangkan laporan PAC berhubung perolehan aplikasi MySejahtera ke Dewan Rakyat pada minggu pertama persidangan mulai 18 Julai depan. Kementerian Dalam Negeri akan mengkaji semula pengeluaran kad UNHCR bagi memastikan ia tidak diberikan kepada pelarian yang masuk ke Malaysia dengan sewenang-wenangnya. Polis menahan seorang penganggur yang sedang menjual air ketum dari keretanya di tepi jalan di Dungon pada tengah malam Jumaat lalu. Laporan penuh di saluran 501 dan astro.awni.com.